Shalom, Beshem, Yesua Hamasia, salam sejahtera di dalam nama Yesua, Yesus Kristus, Mesias kita. Kita jumpa lagi dalam program Akar Ibrani yang dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani iman Kristen kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel. Dan hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam pertumbuhan iman kita, yaitu asal-usul pengajaran akar Ibrani di Indonesia. Dan topik ini akan membahas mulainya pengajaran akar Ibrani di Indonesia dengan perayaan Hari Raya Alkitabiah dan tentunya dengan teologi mesianik yang diyakininya. Tetapi pemirsa sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, marilah kita mendengarkan sebuah kesaksian pujian berikut ini. Bahasan ini akan dibahas bersama dengan pakarnya, yang telah kita kenal bersama, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Beliau juga adalah seorang hamba Tuhan yang mengajar orang Kristen untuk kembali ke akar Ibrani iman Kristennya. Sesuai dengan moto pelayanannya, Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Beliau juga adalah pendiri dari Shores Messianic Fellowship Indonesia sejak enam tahun yang lalu, dan pernah memimpin jemaat sebagai gembala sidang di salah satu gereja Pantekosta selama kurang lebih 15 tahun yang lalu sampai akhirnya beliau mengundurkan diri bersama seluruh jemaat yang dipimpinnya untuk merintis gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Ayah beliau juga merupakan seorang eh, hamba Tuhan dan salah seorang founding father dari salah satu gereja aliran Pentakosta di Indonesia. Selain membawakan acara kembali ke akar Ibrani Iman Kristen di GOTV, beliau juga membawakan acara yang sama setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Radio Heartline di 100.6 FM dan juga di Radio Pelita Kasih setiap minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, tugas saya di sini adalah untuk mengajak Anda semua mengenal lebih dekat sosok Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadia. Pak Ben, dan saya harap Bapak tidak berkeberatan apabila um, saya memanggil dengan sebutan Pak Ben, supaya kesannya lebih akrab. ya. Um, saya dan tentunya juga seluruh pemirsa ingin tahu apa yang dimaksud dengan kembali ke akar Ibrani, iman Kristen. Ya, uh, Shalom, pemirsa. Shalom juga, Ibu Ira. Ya, shalom, Pak. Ya, benar sekali. Uh, ini uh, beberapa tahun yang terakhir, saya memang terus menyampaikan bahwa umat Kristen perlu kembali ke akar Ibrani imannya. Kenapa ya. demikian? Uh, sebetulnya, kekristenan yang kita anut ini di Indonesia, misalnya, itu hmm. berasal dari negara Barat. Misi dan sending datang dari Belanda, dari Portugal ke Indonesia, ya, dan kemudian. Orang Belanda sini dapat dari mana? Nah, kemudian kalau kita telusuri, ya, itu ternyata mereka akhirnya dapat dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini orang mana? Orang Yunani dan orang Romawi. Romawi itu Italia. Nah, jadi umumnya orang atau bapak-bapak gereja itu adalah orang Yunani. Jadi, dia membaca kitab suci, lalu menafsir kitab suci ini dengan cara berpikir Yunaninya, hmm. dan kemudian eh, tanpa juga disadari bahwa cara berpikirnya itu lalu mempengaruhi pemahamannya. Dan pemahaman yang seperti itulah kemudian disebarkan ke seluruh dunia, yeah. padahal kita tahu bahwa. Tuhan Yesus atau Yeshua Mesia, dia bukan orang Yunani, dia juga bukan orang Italia, bukan orang Romawi, dia adalah orang Ibrani. Tata cara hidupnya tata cara Ibrani. Jadi kalau kita melihat Yesua Mesia dengan perspektif Yunani, rasanya nggak pas, gitu ya. Ada bagian-bagian yang hilang. Uh, kalau kita baca kitab suci ini juga... Kitab suci ini ditulis oleh tangan-tangan Ibrani... Dari kejadian sampai wahyu... Ditulis oleh tangan-tangan Ibrani ya... ya. Jadi uh, memang berba uh, ada bahasanya yang memakai bahasa Ibrani... Ada juga bahasa pakai bahasa Yunani... Ya. Tetapi tetap yang menulisnya adalah orang-orang Ibrani... Jadi cara berpikirnya tidak diubah oleh Tuhan... Hmm. Waktu mereka menulis kitab suci ini... Tiba-tiba jadi orang Yunani... Hmm. Yang lahir di Athena Tidak... Hmm. Mereka lahir di Israel... Mereka uh, dari kecil dididik uh, dalam cara berpikir Ibrani. Jadi kalau begitu maka kitab suci kita ini bisa dipahami dengan lebih baik kalau kita mengikuti cara berpikir uh, para penulisnya, yeah. yaitu Nabi Nabi dan Rasul Rasul. Mm -hmm. Nah itu yang menyebabkan uh, pemahaman uh, kitab suci dari cara pandang Ibrani itu yang disebut dengan kembali ke akar Ibrani. Oh ya. Yeah. Uh, Pak, kalau misalnya eh, apa gerakan ini kalau bisa saya sebut demikian ya, jadi gerakan kembali akar Ibrani itu apakah sama dengan agama Yahudi? Nah, kemudian apakah melalui gerakan ini bapak ingin menyahudikan tanda petik ya orang-orang eh, Kristen yang ada di Indonesia? Oh, eh, jawabnya kalau ini adalah ingin menyahudikan orang Kristen Indonesia, jawabnya tentu sangat. Tidak, yeah. <laughs> sangat tidak ya uh -huh. Jadi um, kita tetap orang Indonesia yeah. Tetapi cara kita memahami kitab suci Cara mm. kita memandang Mesias Yeshua Cara kita membaca surat-surat uh, Rabbi Shaul Atau Rasul Paulus Itu uh, menggunakan cara pandang orang Ibrani mm. ya uh, Sama sekali tidak meyahudikan yeah. Bahkan kami uh, se Sebetulnya saya mengajarkan bahwa Uh, tidak pernah ada ya di dalam kitab suci kita hmm. satu perintah apapun yang berhubungan bahwa orang yang percaya itu harus jadi Yahudi gitu atau jadi proselit. gitu ya hmm. nggak ada hmm. Mesias Yesus tidak pernah mengajarkan orang bangsa-bangsa untuk jadi proselit. tidak pernah yeah amanat agung itu ya yang uh, merupakan satu proklamasi atau satu deklarasi untuk menyebarkan pengajaran Yesus ke bangsa-bangsa. Dia katakan pergilah jadikanlah bangsa-bangsa muridku, mm. baptislah mereka dalam nama Bapa Kudus dan ajarlah apa yang Kuperintahkan mm. kepadamu. Mm. Jadi jadikan murid, yeah. bukan proselitkanlah mereka, mm. bukan tapi mm. jadikan murid. Yeah. Nah jadi dengan demikian uh, kita tahu bahwa kita menjadi murid Mesias Yesus uh, dengan tetap dalam kebangsaan kita yeah. Dan kita mengikuti segala yang diperintahkan mm. Nah kemudian uh, kita juga uh, tidak mendorong orang untuk uh, proselit sama sekali tidak Kita tetap menjadi orang Indonesia mm. Tetapi Cara berpikir kita yang sebetulnya ditambah, ya. Yeah. Tadinya kita berpikir secara linier, misalnya secara bahkan seperti orang Yunani, karena mm. cara berpikir orang Kristen tuh sebetulnya mirip cara berpikir orang Yunani, karena mm. teologi yang dibawa ke sini dari Yunani, cara pandang Alkitabnya itu Yunani. Jadi, ada cara-cara berpikir Barat begitu yang masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Mm. Nah, ini yang kita lengkapi ditambah dengan cara berpikir Ibrani. Jadi sama sekali bukan maksudnya untuk meyahudikan mm. bahkan kita menolak uh, tidak tidak sepakat. Yeah. Kalau ada orang yang sudah belajar akar Ibrani menjadi uh, menjadi mesianik begitu, kemudian uh, proselit dan karena proselit dia harus mengucapkan sesuatu yang uh, tidak tepat terhadap mesias Yesus yeah. atau meninggalkan mesias Yesus, mm. kami tidak rekomend dan kita sama sekali tidak pernah berurusan dengan itu. Ya jadi jelas ya Pak ya jadi bahwa uh, kembali ke akar Ibrani itu tidak sama dengan meyahudikan orang-orang uh, Kristen yang ada di Indonesia ya. Jadi ini jelas sekali dengan tadi pernyataan Bapak. Kenapa saya bertanya demikian? Karena saya uh, mengamati ya bahwa ada kecenderungan orang-orang bukan Yahudi, dalam hal ini orang-orang Indonesia, sama seperti Bapak dan saya, setelah belajar akar Ibrani atau Bapak katakan tadi, mesianik, setelah menjadi mesianik, ya, mereka itu ingin menjadi Yahudi, gitu, atau convert ke agama Yahudi, begitu ya. Nah, bagaimana tentang eh, tanggapan Bapak tentang eh, gerakan ini? Ada beberapa orang tertentu yang ingin menjadi Yahudi, begitu. Tanggapan saya, barangkali tidak perlu, ya, tidak yeah. perlu, karena tidak pernah diajarkan oleh Mesias Yesus. hal hmm. itu, Yesus justru mengajarkan kamu harus lahir baru. Yeah. Jadi, eh, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dua-duanya harus lahir baru. Hmm. Jadi, bukan convert, ya, ke dalam Judaism Nah, hmm. kalaupun kita, tadi Yesus mengajarkan, baptislah mereka dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, eh, kemudian rasul-rasul melakukan. Pembaptisan itu dalam nama Mesias Yeshua. Yeah. Itu artinya begini, bahwa setelah kita menerima kehidupan yang baru, kita masuk, kita mati terhadap kehidupan yang lama, kemudian bangkit dalam kehidupan yang baru, mm. bersama Yesua atau di dalam Mesias Yeshua, maka kita dipimpin oleh satu nama, yaitu Mesias Yesua Amin. Kita tidak dibaptiskan ke dalam Judaisme. Kita tidak dibaptiskan ke dalam agama Yahudi, tapi ya. kita dibaptiskan ke dalam Yesua Hamasiah. Amin. Ya, jadi dengan demikian uh, seluruh hidup kita ini ada di dalam Mesias. Kita tahu siapa kita di dalam Mesias, hmm. dan uh, karena kita mempunyai identitas yang jelas, hmm. uh, makanya kita uh, tidak merasa perlu untuk jadi convert, ya, uh, tidak perlu proselyte. Biasanya ada orang-orang yang uh, identitasnya, atau dia merasa identitasnya kurang jelas, atau mengalami juga satu keadaan krisis identitas, kemudian dia mencari identitas yang baru hmm. dengan hal-hal yang lahiriah. Hmm. Tapi saya merasa bahwa orang yang tahu siapa dia di dalam Mesias Yeshua, hmm. dia seorang anak yang uh, diakui, yang sah di hadapan Tuhan, uh, dia mempunyai status uh, orang percaya, kehidupannya yeah. diperbarui. Hmm. Itu uh, mantap dan tidak, uh, tidak diperlukan lagi hal yang lain, ya. um, tetapi bagaimana dengan itu, Pak, uh, di dalam kitab Esther? Di dalam kitab Esther, ya, karena hal ini juga um, dijadik, bisa dijadikan alasan, ya, bagi bangsa-bangsa itu untuk masuk ke uh, atau menjadi orang Yahudi. Ya di dalam uh, kalau disebut Kitab Esther itu ya mm -hmm. uh, sebetulnya dalam Kitab Esther itu tidak ada uh, sesuatu perintah. Yeah. Jadi Esther 8 ayat 17 yeah. itu mengatakan orang-orang uh, sana, orang-orang di Persia uh, itu mereka masuk uh, menjadi Yahudi. Tetapi itu sebetulnya adalah catatan sejarah yang ditulis sebagai sejarah, mm. bukan untuk diulangi. Itu bukan perintah. Dan juga mereka menjadi Yahudi itu, itu adalah orang-orang Persia yang ada di sekitar Susan. Ya. Karena mereka takut kepada mm. orang Yahudi mm. dan uh, basisnya takut dibunuh kira-kira begitu ya. ya. Karena orang Yahudi melalui dekret uh, Raja Asweros itu boleh membela diri. Ya. Jadi mereka mulai mengasah golok dan sebagainya, mm -hmm. dan ini membuat orang lain takut yeah. ya, nah karena itu mereka masuk jadi agama Yahudi supaya jangan uh, apa, mendapatkan kesulitan. Tapi itu sama sekali bukan uh, pola, bukan perintah yeah. dan kalau orang memakai ayat itu untuk me me mendorong orang atau me mengajarkan orang supaya masuk agama Yahudi itu adalah cara berpikir atau cara pemahaman Alkitab yang tidak sehat ya ya karena Yesua hamasia itu datang untuk semua bangsa ya Pak ya dan dia akan menyelamatkan orang-orang baik Yahudi maupun yang non Yahudi yang percaya kepadanya ya dan itu jelas sekali tertulis di dalam uh, kitab suci kita nah Pak Ben um, kembali ke akar Ibrani iman Kristen adalah menerima firman Tuhan secara utuh dalam hal ini, perjanji, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa kembali kepada Torah atau Perjanjian Lama itu e, orang menganggap bahwa orang-orang itu sudah jatuh dari kasih karunia? Dan kemudian, apakah di dalam e, Torah atau Perjanjian Lama itu tidak ada kasih karunia, Pak Ben? Ya, jadi itu memang sebetulnya, kalau dikatakan bahwa... Kalau kita kembali kepada Torah, itu jadi jatuh dari kasih karunia, atau kembali ke, uh, ke Perjanjian Lama, itu jadi mundur. Itu sebetulnya bukan dari kitab suci. Ide hmm. itu bukan dari kitab suci, tidak pernah ada di dalam kitab suci ini. Ide seperti itu, tapi itu sebenarnya dari teologi. Oh. Jadi, uh, orang yang mengucapkan demikian itu dia mengucapkan uh, hal seperti itu dari platform teologi. Hmm. Teologi apa yang demikian? Teologi dispensasi. Hmm. Jadi, teologi dispensasi membagi. Uh, seluruh zaman Alkitab dari kejadian sampai wahyu sampai kerajaan seribu tahun itu hmm. jadi tujuh uh, periode dispensasi ya. Hmm. Nah kemudian uh, ada zaman uh, tidak berdosa, kemudian ada zaman ya ada beberapa zaman saya tidak uh, apa apa uh, tidak di hafal ya. Tapi kemudian ada zaman uh, janji ya itu Abraham, kemudian ada zaman uh, zaman hukum itu adalah periode Musa Kemudian setelah itu e, Zaman Anugerah Yaitu adalah sejak kematian Yesus Hamasyah Nah lalu menurut teologi dispensasi e, Anugerah itu cara kerjanya tidak sama atau bertentangan dengan hukum Nah karena itu lalu di dalam hukum tidak mungkin ada Anugerah Dan kalau orang sudah di dalam Anugerah tidak mungkin dia melakukan hukum nah barangkali uh, lalu dikatakan uh, juga kita sekarang hidup di zaman anugerah mm -hmm. kalau gitu, lalu karena kita dihidup dalam zaman anugerah lalu orang mulai berpikir jemaat mulai berpikir kalau begitu uh, zaman sebelumnya tidak ada anugerah dong lalu kalau gitu itu zaman apa zaman hukum zaman Taurat begitu ya nah dari situ sebetulnya muncul pemahaman satu anggapan bahwa dalam torah itu tidak ada anugerah tetapi waktu kita belajar apa yang kita lihat dalam Kitab Suci itu tidak benar. Ya, hmm. Torah itu adalah anugerah kepada Israel bahkan kepada bangsa-bangsa karena Torah bicara tentang Yesus Wah dan Yesus mengatakan Mus Musa menulis tentang Aku. Dia menulis tentang Yesus justru di dalam Torah. Bagaimana sekarang kita katakan tidak ada anugerah. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa e, di dalam Torah itu diajarkan memang Torah menunjuk dosa tetapi juga Torah menyatakan jalan. Ya. Kita lihat misalnya di dalam uh, hari raya Yom Kippur ya, salah satu hari raya, hari raya ke-6 yang diperintahkan Tuhan. Ya. Di hari raya Yom Kippur itu uh, imam besar itu akan uh, meminta uh, dua ekor kambing dibawa ke depannya. Yang satu uh, itu disebut kambing hatat, yang satu disebut kambing asasel. Kambing hatat itu disembelih dan itu adalah gambaran dari Yeshua yang mati bagi orang berdosa ya. Tapi kemudian kambing asasel ini biasanya nggak pernah dikotbahkan di gereja, tapi itu ada di dalam Alkitab. Kambing asasel ini tidak disembelih. Tetapi kemudian uh, imam besar akan menaruh tangannya di atas uh, kambing itu, kepala kambing itu, ya, dan menyebutkan semua dosa-dosa Israel, semua dosa Israel. Jadi panjang itu cukup lama dia menumpangkan tangannya atas kepala kambing asasel ini. Dan di atas kambing kepala uh, di kepala kambing asasel ini itu ada. Uh, Pita merah yang warnanya merah tua, merah kirmisi, istilah Alkitab. Ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa-dosa Israel, itu merah kotor begitu ya. Nah dia dia sebutkan dosa-dosa Israel uh, di hadapan Tuhan. Kemudian kambing ini tidak disembelih, lalu dibuang ke padang gurun. Tetapi sambil diikuti oleh orang-orang Lewi dan juga para imam. Beberapa hari kemudian, kambing ini, kambing asasi, kelihatan mati karena kekeringan, dan juga karena dia udah pe, di kepalanya itu udah menumpuk dosa-dosa Israel, kira-kira begitu ya. Iya. Dia mati. Nah, waktu uh, kambing ini mati, lalu para orang Lewi itu tetap datang meng, uh, menghampiri kambing ini, dan untuk apa? Untuk melihat apakah warna pita merah yang melilit di kepalanya itu, hmm. itu berubah warna atau tidak. Waktu mereka lihat ternyata warnanya berubah dari merah kirmisi menjadi putih seperti salju. Ini artinya hmm. bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa Israel dan itu terus menerus dari tahun ke tahun itu terjadi. Hmm. Kita tahu bahwa ini menunjuk kepada Mesias Yesua. Tapi kita lihat ya bahwa di zaman sebelum Yesua mati di atas kayu salib sekalipun Tuhan mengampuni dosa dengan pengakuan. Amin. Ya? Kalau ini bukan anugerah, ya. apa ini namanya? Hmm. Jadi, bahkan saya mau bertanya kepada teolog-teolog yang um, punya aliran dispensasi, hmm. ini apa namanya? Hmm. Dapatkah ini dikatakan bahwa di dalam Torah tidak ada anugerah? Ini anugerah. Jadi, sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu um, mempunyai anugerah bukan saja ketika Yesus mati di sekali salib, itu kulminasinya. Hmm. Kulminasinya kita akui bahwa disitulah kulminasinya. Ya. Tadinya Tuhan mengirimkan nabi-nabi. Ya. Tapi kemudian pada zaman akhir dia mengirimkan anaknya hmm. Yesua Mesia Jadi ada kulminasi Tapi sebelum Yesua mati dan sekali-sekalipun Dia adalah Tuhan yang memberi anugerah Bahkan Nuh mendapatkan anugerah Bahkan Adam dan Hawa mendapatkan anugerah ya. Ketika uh, mereka berbuat dosa Jatuh dalam dosa Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa ya. Ini adalah anugerah hmm. Itu terjadi di Eden jadi sejak Eden sampai seterusnya sampai zaman kita ini semuanya anugerah. Jadi tidak benar bahwa hanya sekarang zaman anugerah. Sejak dahulu pun Tuhan memberi anugerah. Jadi dengan perkataan lain dalam Torah ada anugerah, dalam seluruh perjanjian lama ada anugerah dan kita yang belajar Torah kita tidak jatuh dari kasih karunia, justru kita mensyukuri betapa besar kasih karunia Tuhan. Amin, Haleluya! Ya, menarik sekali ya penjelasan Pak Ben. Jadi, memang dengan demikian kita bisa tahu bahwa e, kembali ke akar iman Kristen itu sangat penting. Jadi, kita mengerti ya rencana Tuhan. Kita juga tahu e, setiap ayat-ayat yang ditulis di dalam Alkitab itu ya, jadi pikiran membuat pikiran kita itu menjadi terbuka. Dan uh, uh, tentunya, ada banyak hal yang uh, perlu saya dan pemirsa ketahui tentang pengajaran uh, akar Ibrani ini, karena dari apa yang uh, tadi sudah kita dengar melalui penjelasan Pak Ben, itu membuat kita menjadi lebih uh, tertarik ya, dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang akar Ibrani, Iman Kristen. Pemirsa yang dikasih Tuhan, melalui wawancara ini. Kita semua menjadi mengerti bahwa akar kekristenan itu berasal dari Ibrani ya, berasal dari Timur Tengah dari Israel, bukan dari barat. Jadi dengan demikian kita harus mengenal sumber dari akar iman Kristen kita. Dan tadi kita juga sudah mendengar penjelasan Pak Ben bahwa kitab suci kita itu ditulis oleh tangan-tangan Ibrani dengan bukan hanya dengan tangan Ibrani tetapi juga dengan perspektif Ibrani. Jadi apabila kita memahami Alkitab kita dengan perspektif barat, ya tidak akan bisa nyambung Saudara, ya. Dan karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan uh, uh, Pak Ben ya untuk menjelaskan kepada kita membawa kita kembali kepada akar Ibrani iman Kristen kita. Dan uh, melalui wawancara tadi juga kita mengetahui bahwa gerakan kembali ke akar Ibrani itu bukan sama sekali untuk meyahudikan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, ya. Saya perlu garis bawahi ini sekali lagi bahwa gerakan kembali ke akar Ibrani itu bukan bermaksud untuk meyahudikan orang-orang uh, Kristen yang ada di Indonesia. Tetapi seperti yang uh, saya katakan tadi untuk membawa kembali orang-orang Kristen itu kepada sumbernya. Ya, kalau kita salah mengenali sumbernya, maka berikutnya pun juga pengajarannya pun juga, pemahaman kita pun juga itu akan salah. Dan seperti kita semua ketahui bahwa Yesua Hamasiah, dia adalah orang Yahudi. Dia adalah rabi Yahudi. Ya, dan kita harus menerima itu, ya. Dan kemudian eh, tentunya informasi yang eh, saudara dapatkan melalui program ini yang eh, dibatasi oleh waktu, ya, itu sangat sedikit sekali. Dan apabila pemirsa di rumah ingin mengetahui informasi lebih dalam atau lebih banyak tentang pengajaran akar Ibrani ini, saudara bisa membuka website kami. ...di www.kehilatmesianikindonesia.com www.kehilatmesianikindonesia.com Mesianiknya itu memakai huruf K. Saudara bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting... ...yang perlu saudara uh, ketahui sebagai orang Kristen... ...yang hidup di Indonesia dan hidup di abad 21 ini. Pemirsa yang dikasih Tuhan... Tiba saatnya bagi kami untuk mengundurkan diri dari ruangan e, saudara dan saya berharap kiranya damai sejahtera Yesua Hamasiah Yesus Kristus Tuhan kita akan selalu menyertai kita semua Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Shalom.